Pemirsa, produk UMKM Bhayangkari Polda Papua Barat dari bahan lokal yang dipamerkan di acara gerakan literasi sejuta pemirsa di Gadung Labar Citmau Kantor Wali Kota hari Rabu telah dipasarkan melalui smartphone karena kualitas produksinya tidak kalah bersaing dengan produk-produk sejenis di pasar. Inovasi Ketua Bhayangkari Daerah Papua Barat Marta Tornagogo Sihombing menggerakkan Bhayangkari masing-masing cabang menggiatkan usaha kecil menengah dengan bahan pangan lokal ternyata telah dipasarkan secara online untuk mendukung kelangsungan usaha. Inisiatif masing-masing pengurus cabang Bhayangkari memasarkan produk yang dihasilkan tidak lepas dari motivasi pengurus daerah sebagaimana disampaikan Ketua Bhayangkari Daerah Papua Barat Marta Tornagogo Sihombing bersama Ketua Seksi Ekonomi Bhayangkari Papua Barat Lia Raidian dan Ketua Cabang Bhayangkari Sorong Kota Santi Arinyoto Setiawan dan Ketua Bhayangkari Raja Ampat Inda Andi serta Ketua Bhayangkari Sorong Clara Iwan dan Ketua Bhayangkari Manokwari Selatan Asi Slamet dalam wawancara dengan Poli Kelbulan. Kita segera awali diskusi ini dari Ketua Bhayangkari Pengurus Daerah, Ibu. Ya. Kalau kita bicara soal literasi, literasi ini maknanya itu adalah bagaimana kita mencoba untuk menelaah kembali penggunaan media sosial ini sendiri. Apa yang Ibu tangkap dari kegiatan sosialisasi literasi hari ini dari KPI yang nanti akan bisa didorong di masing-masing cabang untuk bisa meneruskan, tidak cukup di hari ini saja. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Poli. Tadi pagi kami telah menerima banyak ilmu dari KPI mengenai cerdas bermedia, yaitu pelajaran yang kita terima adalah agar kita bisa memilah-milah mana informasi-informasi yang baik, mana informasi-informasi yang salah. Apalagi kita juga mempunyai anak-anak, ya, perlunya anak-anak kita juga didampingi untuk melihat media, baik melalui televisi, melalui handphone, ya, agar mereka itu juga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk seperti kata-kata yang hate speech, kata-kata mengujarkan kebencian, kemudian konten-konten pornografi itu. Jadi perlu pendampingan ibu-ibu juga untuk mengajarkan anak-anak bahwa bisa memilah-milah mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk. Tadi juga kami dapat pelajaran untuk bermedia itu kita juga harus bijak. Kita juga perlu mendapat informasi-informasi penggunaan atau berita-berita yang mana saja yang buruk untuk anak-anak atau mana yang baik untuk anak-anak. Pemirsa kita tentu akan bertanya, mengapa tiba-tiba ada pikiran ini muncul di organisasi Bhayangkari ini untuk bisa mengaktifkan masing-masing cabang di kegiatan-kegiatan ekonomi seperti hari ini yang ditampilkan kepada semua masyarakat Indonesia. Iya. Pada awalnya kami mendapat undangan mengenai literasi ini. Saya baca rundown-nya. Kemudian langsung ide saya itu berpikir, wah, ada baiknya juga nih kalau ibu-ibu kalau hanya menerima ceramah aja mungkin bosan. Ibu-ibu mungkin perlu perlu juga kesenangan gitu kan. Akhirnya saya pikir, apa salahnya dengan mempromosikan UMKM dari berbagai-bagai cabang-cabang ini kan. Ibu-ibu sudah datang dari daerah-daerah, apa salahnya sudah datang capek-capek, ilmunya dapat, belanjanya dapat, rezekinya juga dapat. Gitu. Iya.
Untuk sementara di situ saya beralih ke Ibu Lia. Ibu, kalau tadi kita dengar dari Ibu Ketua bahwa ini adalah pemikiran bagaimana mendorong anggota-anggota di masing-masing cabang. Pertanyaan besarnya begini, bagaimana komunikasi ini dibangun? Harus turun sampai ke masing-masing cabang. Baik Pak, terima kasih Pak Polri. Awalnya kami menerima petunjuk dan arahan dari Ibu Ketua Daerah kami. Kemudian kami mencoba menyampaikan melalui Ketua Cabang yang tentunya menjadi pembina dari UMKM yang tadi di cabang-cabang untuk menyampaikan bahwa UMKM yang ada di wilayah masing-masing itu untuk dapat berkumpul di wilayah Sorong Kota ini yang nantinya akan dilihat oleh Ibu Ketua Daerah sendiri apabila ada yang UMKM baru muncul, artinya baru berkembang, yang baru mulai usahanya, beliau akan memberi perhatian kepada UMKM yang baru muncul tadi, yang baru akan berusaha untuk usaha UMKM-nya, seperti itu Pak. Komunikasinya turun langsung ke masing-masing daerah atau hanya melalui virtual atau seperti teknisnya? Tentunya tidak Bapak, tapi untuk bazar UMKM ini Ibu Ketua Daerah bukan hanya sekali ini saja untuk pelaksanaannya, namun sebelumnya kami sudah melaksanakan melalui online Bapak, seperti melalui Instagram, Facebook, dan Zoom meeting. Jadi Ibu Ketua Daerah juga sudah pernah melaksanakan dan kali ini ada kesempatan untuk berkumpul dan beliau juga ada kesempatan di momen literasi ini, jadi kami menggerakkan untuk UMKM yang ada di cabang-cabang, terutama melalui ketua cabangnya, untuk dapat berkumpul di tempat ini di Sorong Kota ini. Gitu. Saya kembali ke Ibu Ketua. Bagaimana ini munculnya pemikiran ini disinkronkan dengan perubahan kerja kepolisian sekarang atau seperti apa sehingga akhirnya muncul pemikiran itu? Iya. Karena pada saat ini polisi juga presisi, jadi semakin maju polisi yang semakin modern, responsibilitas terhadap keadaan perkembangan negara. Jadi Bayangkari juga mempunyai tujuan yang sama, visinya juga sama dengan Polri. Dan ada lagi bahwa tugas Bayangkari itu adalah membantu Polri dengan cara meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sampai ke titik ini, pertanyaan berikutnya begini, apakah cukup dengan apa yang didorong di masing-masing cabang untuk mengusahakan usaha-usaha ekonomi ini berhenti sampai di sini? Atau tadi di sosialisasi di KPI sudah membuka peluang bahwa kalau memang dibutuhkan untuk bisa disosialisasi, dipromosikan melalui media baru yang disebut-sebut tadi itu, apa kira-kira yang nanti Ibu dorong agar sarana media baru ini sendiri akan bisa termanfaatkan untuk bisa mempromosikan ini ke luar? Iya, ya, kalau harapan saya juga UMKM Bayangkari ini bisa semakin maju, semakin banyak peminatnya juga, kemudian dengan ada bantuan dari KPI juga untuk mempromosikan, saya berharap mungkin dari pihak TV ada acara, mungkin acara rutin mempromosikan UMKM Bayangkari, boleh juga kalau ada undangan secara rutin. Ada teman itu ya, bagaimana nanti kemudian apa yang didorong di masing-masing cabang ini tidak cukup hanya dikenalkan saja di lingkungan kerja, tetapi bisa terpasarkan pada masyarakat di luar di ya. Situ sendiri. Kami juga ini sesuai dengan petunjuk Ibu Ketua Daerah kami, Pak Polri, bahwa beliau nantinya akan adakan program untuk sebulan sekali mempromosikan UMKM kita ini melalui media sosial, terutama Instagram dan Facebook. Kemudian tentunya berharap bisa dilaksanakan seperti ini juga, sehingga UMKM yang ada di wilayah-wilayah bisa terus berkembang dan maju. Tentunya itu yang diharapkan Ibu Ketua Daerah kita. Iya. Kalau kita bicara soal bagaimana nanti kemudian produk-produk UMKM ini harus bisa terpasarkan melalui media sosial. Dari sosialisasi KPI tadi, apa yang sudah tergambarkan di benak Ibu yang nanti akan bisa Ibu gerakan di lingkungan yang dari Sorong Kota? Silakan. Terima kasih Pak Polri atas pertanyaannya. Jadi
Perlu diketahui bahwa kami dari Bayangkari Cabang Serang Kota mempunyai beberapa UMKM hasil produksi dari Bayangkari kami sendiri Cabang Serang Kota. Selama ini untuk pemasaran sudah melalui media sosial, Pak. Sebenarnya sudah mulai melalui media sosial, antara lain Facebook, IG, dan juga mungkin secara WhatsApp ya. WhatsApp itu grup-grup mungkin seperti itu. Kami sudah mulai seperti itu di personal sendiri. Bagi pelaku UMKM di Bayangkari kami sendiri sudah dengan secara mandiri, Pak. Secara mandiri mereka memasarkan lewat media sosial. Maksudnya mandiri anggota ya? Iya, seperti itu. Jadi mereka sudah secara otomatis memasarkan karena seperti yang Bapak tahu mungkin ini era digitalisasi karena semua orang memiliki smartphone, memiliki gadget ya. Jadi yang terhubung lewat media sosial seperti itu. Jadi berhubungan apa saja yang bisa dihasilkan di produk-produk? Banyak Pak, antara lain ada tas, kemudian ada rajutan, tas rajut, sepatu rajut, kemudian ada makanan-makanan banyak sekali Pak. Iya, salah satunya yang jadi unggulan kami susu kurma, Pak. Susu kurma. Susu. Susu kurma. Oh. Iya. Dan itu yang banyak diminati. Iya, itu banyak terpasarkan. Iya, banyak. Selain susu kurma, ada juga makanan-makanan lain yang tentunya sangat ya enak lah Pak. Okay. Kalau ya, di Raja Ampat, produk-produk unggulan apa saja dan kira-kira bagaimana caranya itu untuk nanti akan bisa menggerakkan anggota melalui media sosial terpasarkan? Baik, terima kasih Pak Poli sebelumnya. Tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua karena atas waktu yang diberikan ini, jadi kami semua sekarang raya dan kami khususnya dapat memamerkan secara langsung produk-produk hasil dari cabang-cabang kami. Kalau dari Raja Ampat sendiri sebenarnya banyak Pak, tapi yang kami bawa ini produk unggulan adalah ikan asin, ikan teri, kemudian untuk dari produk makanan ya Pak, ada keripik yang dibuat langsung oleh ibu-ibu, dan untuk yang bukan makanan dan makanan, anggota kami juga ada yang mempunyai talent hasil kerja dari sendiri, jadi benar-benar swadaya sendiri, seperti itu. Sudah diterobos melalui media sosial atau masih ini orang per orang? Pastinya untuk penggunaan media sosial masing-masing Bayangkari ini sudah sangat mumpuni dalam penggunaan media sosial. Sudah mumpuni. Iya, betul Pak. Secara pribadi. Tingkat penggunaan smartphone di anggota itu sudah merata. Betul. Secara pribadi mereka semua sudah terbiasa melakukan promosi. Cuma memang untuk Raja Ampat masih sangat dibutuhkan pelatihan-pelatihan sosialisasi bagaimana khususnya kayak marketing digital itu memang sangat dibutuhkan oleh anggota Bayangkari kami. Karena bukan cuma sekedar sosialisasi tapi pelatihan yang harus diberikan kepada mereka bagaimana menggunakan media sosial yang khususnya untuk mencapai peningkatan penjualan persaingan seperti itu Pak. Jadi kalau dipikirkan bagaimana promosi ya, iklan-iklan itu untuk bisa merangsang orang membeli produk ya. Dari Sorongkota sudah arahnya seperti itu juga? Sama Pak, sama dengan cabang Raja Ampat. Kami pun seperti itu, nanti rencana kami kedepannya akan memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM di Bayangkari Cabang Sorongkota khususnya untuk apa pelatihan cara marketing tadi pemasaran supaya lebih dikenal lagi di secara umum seperti itu. Ibu yakin pasti akan lebih banyak lagi. Insya Allah yakin pasti. Yakin. Ya. Terima kasih. Kalau kita bicara soal bagaimana untuk mendorong penggunaan media sosial ini, ibu sudah tidak perlu lagi mendorong karena mungkin anggota ibu menganggap sudah cukup familiar dengan smartphone ini atau seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya diberikan kepada kami. Mohon izin ibu untuk mendorong anggota
Saya selaku ketua cabang ataupun pimpinan dari cabang yang saya pimpin, saya tetap mendorong anggota saya melalui memasarkan produk-produk ini melalui media sosial seperti di Instagram ataupun di Facebook. Karena kami adalah cabang yang baru berdiri, tentunya masih butuh bimbingan. Kemudian untuk merangsang anggota pun, saya setiap saat hadir menyampaikan apa yang harus kita kerjakan supaya anggota juga tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke. Lalu bagaimana Ibu, cara Ibu menghadirkan diri, karena semua usaha ini dia pasti akan berjalan jika pemimpin itu sendiri hadir untuk memberikan sekurang-kurangnya memotivasi semangat itu. Cara Ibu untuk menghadirkan diri di tengah-tengah anggota untuk bisa mengembangkan usaha-usaha ini seperti apa? Izin Bapak, cara saya adalah setiap saat pada saat kami mengadakan pertemuan rutin, saya selalu menyampaikan bila mana dari ibu-ibu ada talenta yang bisa mendongkrak hasil karya baik dari kerajinan tangan ataupun mungkin produk seperti makanan, selalu saya ajak untuk lebih giat lagi, bisa membaca, bisa belajar dari teman-teman supaya kegiatannya lebih berjalan dengan lancar. Tadi Ibu sebut bahwa Polres Manokwari Selatan ini kan berkecimpung. Ya. Aktivitas usaha ini sudah berapa lama digiatkan, Zan? Izin, kami baru sekitar kurang lebih 1 tahun, Bapak. Karena kami Polres Manokwari baru terdiri kurang lebih 2 tahun. 2 tahun? Iya. Jadi, dari yang ditampilkan di arena ini adalah hadirnya Polres itu dan Ibu sendiri sebagai ketua yang hadir untuk mengaktifkan itu kegiatan. Siap Bapak, kami meskipun cabang yang baru berdiri, namun kami tidak ingin merasa tertinggal dari cabang-cabang lain. Jadi kami harus bisa hadir di tengah-tengah cabang yang sudah ada, supaya kami juga bisa belajar kepada cabang-cabang lain, manakala mungkin cabang kami masih banyak kekurangan. Karena kami katakan cabang yang baru berdiri, istilahnya baru merintis. Jadi saya mengajak anggota saya, kita harus hadir, kita harus semangat supaya kita bisa belajar dari cabang lain, karena di sini pun kami bisa mendapatkan ilmu. Dan media sosial akan menjadi kekuatan. Siap. Oke, Ibu Clara. Ibu Clara, ini pengalaman dari Mansel sebagai Polres baru. Polres Sorong ini kan sudah terhitung cukup lama. Kalau dihitung-hitung dari perjalanan pemerintahan, Polres ini termasuk tertua di Sorong Raya. Bagaimana ini? Upaya Ibu untuk jangan sampai tidak seperti yang tadi dikatakan di Mansel, supaya Ibu untuk anggota itu sendiri bisa mengaktifkan diri dalam memasarkan produk-produk yang sudah menyiapkan di Polres Sorong. Terima kasih, mohon izinnya Bu. Kebetulan saya juga di Sorong Emas baru bulan Agustus. Ya, jadi bulan Agustus, tapi untuk UMKM-nya saya sudah dari Kaimana sampai tiba di sini. Kebetulan ada acara. Ibu dari Kaimana? Ya. Nah, kebetulan jadi acara ini dan kita diumumkan dari PD. Jadi yang diumumkan di sini adalah karya Ibu dari Kaimana? Kebetulan mau lihat dari anggota. Artinya dari sebelum di Sorong itu sudah ada beberapa yang sudah ada di Kaimana, yang mana ada di cabang UMKM. Tetap itu kita laksanakan sesuai dengan petunjuk dari PD. Gitu. Dan itu program memang ada yang dapat bantuan, ada juga tidak. Dan untuk produk kami dari Sorong Emas, karya dari ibu-ibu sendiri. Sebagai ketua yang baru, dengan begitu mendengar bahwa nanti akan ada ketua pengurus daerah dulu, apa inisiatif ibu untuk bisa menyiapkan anggota ya, untuk menghadiri kegiatan seperti ini? Kalau kita untuk menyiapkan produk-produknya, itu bukan karena sudah ada nanti dari anggota pengurus daerah mau turun. Kebetulan anggota kami di samping tersedia produk seperti ini memang tersedia di rumah masing-masing untuk jualan online.
Kira-kira berapa banyak anggota yang menurut Ibu sudah cukup familiar dengan media sosial ini? Kami yang kebetulan yang kemarin kita produknya kita kirim sampai ke PD itu sekitar 3 orang yang kita kirim ke PD. Tapi yang untuk produk di sini saya himbau agar semua ibu-ibu Bayangkari yang punya karya produk berupa makanan agar masuk ini pasar kami untuk mengikuti UMKM. Di situ akan menjadi konsen ini. Konsen ibu ya. Nah karena ini tuntutan tidak hanya orang per orang tetapi seluruh anggota itu harus bisa menggunakan ini seperti arahan dari ketua pengurus daerah. Apa kira-kira yang ibu harus bisa menemui pada saat ini? Tapi kita khusus Bayangkari ya sesuai dengan petunjuk yang dari beliau untuk hasil karya yang kami tampilkan di UMKM itu harus Bayangkari. Pemirsa, itulah catatan dari bagaimana kemarin besar Bayangkari Guru Negara Papua Barat bersama jajarannya di masing-masing cabang yang kita sudah dengar soal bagaimana literasi berliterasi di era disrupsi. Tuntutan revolusi teknologi ternyata memaksa semua orang harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan fisik yang selama ini kita harus melakukan itu secara langsung dengan bertemu fisik ke arah bagaimana untuk menggunakan media sosial. Polda Papua Barat bersama jajarannya tidak ingin ketinggalan dalam tuntutan ini. Dan itulah yang menjadi konsen dari pentingnya kami mendiskusikan bagaimana mendorong seluruh anggota Polres di Papua Barat untuk berliterasi di era disrupsi dan kami yakin sampai di sini untuk bersuara lagi mulai peristiwa.